Korang ada masalah crack yang macam ni? Ha, sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana kita nak repair hairline crack dan juga settlement crack. Hari ni saya nak tunjukkan kepada korang macam mana nak repair structural crack, crack-crack yang besar sampai boleh masuk dua jari ni. Macam mana kita nak buat dia? Let's go. Barang apa yang kita perlukan? Ha, kita perlukan simen gumpal-gumpal terus tampal dan juga sudu simen. Okey, kita ambil simen dengan kadar yang kita perlukan. Lepas tu, kita tambah air sedikit demi sedikit. Okey, kita gaul-gaul simen ni sampai jadi tekstur yang macam ni. Lepas tu baru kita tampal dekat permukaan crack yang kita nak tampal. Sebelum kita nak apply simen, kita ambil berus macam ni, kita bersihkan dulu tempat-tempat crack tadi. Supaya apa? Tak ada minyak ke, grease, habuk, supaya kita punya simen lebih cantik. Okey, sebelum kita apply, kita basahkan dulu permukaan dia. Basahkan macam ni. Supaya apa? Supaya simen tu lagi kuat bonding dengan dia punya konkrit ni. Lepas tu apa lagi? Kita gumpal-gumpal lah kita punya simen ni. Nama pun gumpal-gumpal terus tampal. Lepas tu apa nak buat? Tepek aja macam ni. Jangan pening-pening. Semua orang boleh buat. Yang penting sangat-sangat mudah dan praktikal. Nampak? Kita tonyoh-tonyoh di dalam ni macam kita main tanah liat. Untuk cantikkan dia punya permukaan ni, kita pakai sudu simen dan basahkan dulu. Kalau rasa permukaan tu kurang cantik, basahkan sudu simen, cantikkan dia aje. Bagi dia licin. Kita tarik, bagi dia cantik, bagi dia licin. Nampak? Mudah je kan? Semua orang boleh buat. Jadi, satu hari, satu masalah, selesai. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan atau permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih, Roger.